Pemirsa, festival budaya Dieng tidak hanya sebatas mengagumi keindahan panorama puncak pegunungan Dieng, tetapi juga lebih jauh mengajak Anda untuk menyelami budaya dan tradisi unik masyarakat di sana. Seperti ritual pemotongan rambut pada anak-anak suku Dieng. Kira-kira seperti apa ritualnya? Berikut kami ajak Anda melihat liputan dari reporter Ririn Oktaviani bersama MNC Revel yang menyaksikan langsung prosesi ritualnya. Puas mengagumi keindahan alam dataran tinggi Dieng, kali ini saya mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan ritual potong rambut gembel. Bagi masyarakat Dieng, ritual ini wajib dilakukan bagi anak yang memiliki rambut gembel alias gimbal. Seperti pagi ini, saya bersama warga dan tokoh masyarakat setempat tengah bersiap arak-arakan menuju Candi Arjuna, lokasi ritual pemotongan dilakukan. Untuk prosesinya, beragam sesaji disiapkan mulai dari gunungan ketupat, ternak, hingga sepeda hias sebagai hadiah permintaan anak rambut gembel. Rangkaian akhir dari Dieng Culture Festival ini adalah ritual pemotongan rambut anak gimbal. Tahun ini ada 9 anak gimbal yang akan mengikuti ritual dan saat ini anak-anak ini sudah bersiap dengan mengenakan pakaian adat. Masyarakat Dieng percaya kalau anak berambut gembel adalah anak bajang titisan leluhur suku Dieng, yaitu Eyang Agung Kaladete dan Nini Ronce. Rambut gembel tidak boleh dipotong sembarangan tanpa ritual khusus. Pemotongan ini kan apa? Ya agak gimana lah permintaan anak-anak harus dipenuhi dan apa? Kalau ditanya itu masih menggak kan saya tetap tidak berani motong. Tibanya di Dharmasala Kompleks Candi Arjuna, rambut gembel melakukan prosesi jamasan, yaitu membasuh rambut gembel dengan air dari 7 sumur. Di tempat inilah ritual potong rambut gembel dilakukan setelah sebelumnya dipanjatkan doa dan syukur terhadap Sang Kuasa. Potongan rambut gembel oleh tokoh adat kemudian dilarungkan di telaga warna Dieng sebagai simbol penghormatan bagi Nyi Roro Kidul selaku pemilik rambut. Kebudayaan yang ada di Dieng ini itu terjaga dan tidak sampai hilang. Karena hal ini sangat menjadi perhatian di mata dunia. Baru pertama kali ya perjalanan ini, ya saya cukup memuaskan karena guide-guide-nya juga friendly. Kita join ke MNC Travel untuk ikut bersama-sama MNC Travel untuk memeriahkan, untuk sekaligus untuk mempopulerkan wisata di Indonesia. Ritual rambut gembel merampungkan perjalanan saya bersama MNC Travel di wisata Dieng Culture Festival 2017. Sejak kagum atas keindahan alam hingga interaksi dengan masyarakat Dieng yang kuat memegang tradisi budaya, memberi pengalaman yang luar biasa. Dari Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa, sejumlah karya sinias Indonesia diputar di New York, Amerika Serikat. Apa saja? Kami hadirkan liputannya usai jeda berikut.